awalnya seperti apa sih Bang Doni? Merasa diplay nggak sih Mas Doni? Awalnya seperti apa punya project bareng Bang Doni? Kenapa pilihannya ke Bang Doni? Ya tadi yang udah pernah saya sebutin bahwa apa yang saya lakukan untuk melakukan sesuatu di Naga Suara itu harus sesuatu yang aneh. Aneh tanda kutip itu sesuatu yang berbeda. Salah satunya adalah memang pilihan duet saya. Kemarin teman-teman saya sudah membantu saya, itu buat saya anugerah mau bantu saya. Nah berikutnya ini memang sudah menjadi impian saya dari dulu, bahkan ngomong 10 tahun yang lalu mungkin saya suatu saat nanti saya harus kolaborasi dengan salah satu penyanyi yang menggantikan saya ini gitu, yang baru bisa terrealisasi sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ini ya dibilang sebagai sesuatu yang impian terwujud atau masukan satu, ini bucket list saya gitu. Mas Doni tadi kembali merasa di prank gak sih pas tanda kutip dibuangnya sama Mas Baim soal lagu iya, tadi? Merasa iya sih sedikit, cuman dia bilang lu tuh lu bisa gitu kan ya. Ya udah, untungnya waktu itu di studio cuman berdua doang gitu. Jadi kayak aman aja, malunya enggak terlalu, ternyata bisa juga. Makanya kadang mungkin ya kita harus ya gua jadi yang ya range gua makin lebar juga ternyata gitu. Memang tidak di tempat yang dia biasa lakukan, tapi bahwa dia bilang dia tidak bisa, tidak, ternyata dia bisa. Walaupun sampai merah-merah mukanya ya. Gitu. Lebih parah dari merah. Amater dong. Ini kan tadi kan tentang kehilangan ya. Supaya sama Mas Doni, saya melihat menginterpretasikan kehilangan seperti apa? Yang punya lagu. Ya berat kalau kehilangan ya. Kehilangan itu memang sesuatu yang pasti kita nggak mau. Nah ini sebenarnya lagu ini memang ditujukan buat tujuannya memang buat orang yang sedang jatuh cinta, kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan lagi. Masa nggak kapok-kapok sesuatu yang mau balik ke lo tidak manfaatkan dengan baik. Jadi ini semacam reminder aja buat orang yang jangan sampai lo nyesel. Sebelumnya di halusinasi kan Mbak Artika banyak bantu untuk lirik kan. Untuk yang sekarang ini kehilangan apakah support dari mana? Kebetulan yang ini enggak. Kebetulan yang ini saya buat sendiri. Karena memang kebetulan saat itu insting saya sebagai komposer lagi keluar. Pas era waktu Randy Pandugo memang jujur aja lirik banyak yang bantu. Berarti kan saya blank pada saat itu. Nah sekarang ini kebetulan saya lagi balik lagi mau lagi. Kebayang juga yang buat saya bakal sama Doni. Jadi saya buatnya benar-benar sampai di kebayangan saya pas bagian ini Doni. Pas terpindah bagian kedua liriknya ini Doni yang nyanyi pasti keren ya. Jadi udah lalang buana sebelum saya minta Doni nyanyi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.